dia ni. Hukum jual CD cetak rapok kan. Ambil orang-orang buat, lepas tu saling jual cetak rapok. Cikgu kata tuan dia beri tak? Tuan dia tak beri, haram. Nah, tuan dia beri, halal. Kena kita tanya tuan siapa cik kamu. Kita sokong Islam. Marah ke orang BN pasal apa? Melakukan kezaliman. Kita tolong kezaliman, penipuan. Kita lebih kurang dia kot, ha? Ke mana? Dan duit tu kita untuk sumbangan. Boleh-boleh ada bahan, boleh-boleh dia jual. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Taala dengan limpahan kurnia kita dapat menyambung kembali kuliah bulanan di sekitar Kota Baru malam ni di Masjid Kampung Sirih ni. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat berapa? Ya? Yeah? Muka surat pertama. Kat mana? Bismillah macam dah. Lepas tu kat mana pula sambung? Bismillah macam dah, ha? Baca dah bismillah. Ke tak baca lagi? Tak lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya, lagi amat mengasihani akan segala hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat. Kami memulai terjemah risalah ini. Baik. Kata pengarang memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni nama dia basmalah. Nama dia basmalah. Kalau orang kata cuba baca basmalah sekali, kita pun baca bismillahirrahmanirrahim. Neh. Acu sebut basmalah sekali. Nah, kita pun bismillah, neh. Ada orang bila kita tu Acu kata basmalah. Dia tu benda apa basmalah? Dia tak tahu. Dia tahu baskalah. Dia ada nama. Nama dia basmalah. Nah. Ada nama. Macam tasbih. Nama dia. Sebutan dia subhanallah. Nah. Orang kata tasbih sekali subhanallah. Basmalah sekali bismillah. Nah. Takbir. Allahu Akbar. Nak macam orang kat ceramah, dia kata takbir ke dia kata Allahu Akbar? Takbir maknanya dia buh nama dia, gelorang dia. Kita dengar gelorang takbir, kita pun Allahu Akbar. Nampak? Ha, bukan ceramah kata takbir, kita pun takbir. Ha, balik awal gitu. Jadi kalau kata acu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sekurang-kurangnya bismillah, neh. Ha. Kalau hauqalah, sini orang tahu belaka dah ni. Tak kita mari kali Kelantan ni bukan mengajar, neh. Ulang tayang je. Sini empat orang mengaji dah. Nah.
Nak akad nikah tu walik, juru nikah tanya. Jadi sebelum saya memulakan cara ijab